Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi di mobil X-Trail, ini Nissan X-Trail. Penggeraknya roda depan. Lagi nyantai-nyantai nih di X-Trail. Nah, ini adalah kunci kontaknya. Tapi pertanyaannya nih ya, ini kunci kontak kok gini doang ya, cuma plastik doang. Mobil ini pakai remote sebagai ininya, atau yang lebih dikenal dengan IMO. Nah, ini remote-nya. Saya taruh sini, dia bisa di ya. Jadi dia pakai semodel macam keyless go seperti itulah. Nah, tapi dia berupa seperti ini. Nah, pertanyaannya, di manakah mata kuncinya? Nah, mata kuncinya ini di mana? Sementara ini hanya bentuknya seperti ini. Pertanyaannya mata kuncinya di mana? Nah, mata kuncinya itu ada di sini. Ini kan untuk buka untuk kunci buka, jadi ini untuk suaranya. Mata kuncinya itu ada di sini. Tekan ini set, baru ini adalah mata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya lagi ngelok atau baterai remote nya mati, nah bisa menggunakan mata kunci ini buat buka pintu dan segala macamnya. Jadi kalau remote ini baterainya lagi low, nah, posisinya di sini, skin sini. Kalau membuka ininya di lock. Nah, ini juga bisa nih kalau lagi ininya lagi baterai habis, bisa juga diaturin di sini. Skin sini. Nah, baru putar. Putar dan ini posisinya on. Ya. Kalau mau nyabutnya ini juga harus di posisi off. Ini off baru dicabut. Nah, ini mata kuncinya ya, ini masukin di sini. Oke, sekian dulu informasi tentang kunci dan mata kuncinya, biar nggak bingung ya. Kalau mau cari mata kunci itu ada di mana, biasanya untuk setiap kendaraan itu berbeda-beda, tapi intinya dasarnya itu ada di remote-nya sini ya, remote. Oke, ini saya mau kembaliin. Sekian dulu dan terima kasih informasinya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.